السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu Ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'ad Fa inna ahsanal kalami kalamullah Wa khairal hadhi hadhi rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Wa syarul umur muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Nikmat kesehatan, kehidupan, dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kemudian selawat dan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan siapa saja yang mengikuti agama beliau sampai hari kemudian. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Selepas kita mengerjakan sholat maghrib berjamaah, kita lanjutkan duduk di majelis ilmu untuk mengisi rohani kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan malam ini, kita melanjutkan buku Aktualisasi Akhlak Muslim atau Ensiklopedia Akhlak Salaf. Yaitu, masih berbicara tentang akhlak al khawf Minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim wajib menjaga rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan coba-coba menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena makhluk ini lemah. Kita itu lemah. Bahkan tanpa bantuan pertolongan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk-makhluk Allah yang lainnya bisa saja membinasakan kita. Sekarang kita dilanda ketakutan dengan makhluk yang sangat kecil, virus. Tanpa perlindungan Allah, mungkin kita tidak akan mampu menghadapinya. Mungkin manusia akan punah kalau tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa takut kepada Allah itu harus dijaga Dan salah satu menjaga Melestarikan, merawat rasa takut kepada Allah adalah Menghadirkan akhirat di hati kita Yaitu kehidupan setelah mati Ada pertanggungjawaban Ada adab, ada siksa, ada hisab ya? Dan itu semua adalah perkara-perkara yang maha berat Mengingat hal itu akan menghadirkan rasa takut di dalam hati kita terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an juga diceritakan tentang surga dan neraka. Ya, banyak ayat-ayat yang bercerita tentang surga dan neraka. Nikmat-nikmat surga agar memotivasi kita, mendorong kita untuk menggapainya. Dan juga cerita tentang neraka, adab, dan siksanya, supaya manusia takut dan berusaha untuk menyelamatkan diri, menjaga diri dari siksa neraka itu. Ya, maka menghadirkan akhirat di hati kita ini akan melahirkan rasa takut kita kepada penguasa hari berbangkit yang sering kita baca di dalam Surat Al-Fatihah. Maliki Middin raja hari pembalasan ya hari di mana manusia akan diadili dan akan menerima balasan dari setiap amal perbuatan para jemaah yang dimuliakan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membimbing kita umat beliau agar senantiasa takut kepada Allah setiap saat dan keadaan Ya dan dalam setiap kesempatan, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita agar tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang membuat Allah murka, yang memancing turunnya adab Allah Subhanahu Wa Taala dan menunjuki mereka kepada jalan yang menuju keselamatan mereka. Nabi juga memperingatkan umat Islam tentang beratnya keadaan yang akan dihadapi di hari kiamat segala kedahsyatannya yang akan terjadi pada hari itu tidak pernah bahkan tidak terbayangkan oleh manusia selama di dunia sama sebenarnya surga dan neraka itu nikmat surga tidak akan bisa kita bayangkan bagaimana nikmatnya yang kata nabi fiha ma la ainun wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar itu nikmat surga tidak pernah terlintas terpikir terlihat terdengar oleh mata, penglihatan, pendengaran, dan akal manusia. Itu sifat surga. Dan neraka sama saja, adabnya tidak terkira. Tidak pernah terlihat, terbayangkan, dan dirasakan oleh manusia. Adab neraka itu. Jadi jangan coba-coba menantang adab neraka. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah, dan jangan coba-coba juga untuk ber, apa ya sebagian orang ada yang sedang nggak mengapa lah saya masuk neraka nanti juga kan masuk surga ya jangan coba-coba ya kita katakan menantang Allah dengan masuk neraka maka dari itu salah satu doa yang kita panjatkan adalah wakina ada benar selamat dari neraka itu kalau bisa kita masuk surga tanpa lewat neraka apalagi kekal dalam neraka waliyadzabilah maka pesan paling penting dalam Al-Qur'an wala tamutunna illa wa antum muslimun jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim muahid memastikan kamu tidak kekal dalam neraka seorang itu wajib menjaga islamnya sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala namun demikian jangan bercita-cita untuk masuk neraka lebih dulu kalau bisa selamat darinya para jemaah yang dimuliakan Allah ya nah dan nabi juga memperingatkan umat Islam ya tentang eh uh, surga dan segala kenikmatannya ya nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ya tentang surga dan segala kenikmatannya ya memancing kita untuk apa bersungguh-sungguh untuk meraih surga itu nabi mengatakan man khafa adlaj wa man adlaj balaghal manzil barang siapa yang takut maka dia akan bergegas dan barang siapa yang bergegas dia akan sampai dengan cepat ke tujuannya. Alain nasil attallahil ghaliyah alain nasil attallahil jannah. Ketahuilah bahwa perniagaan yang Allah tawarkan itu mahal, tiada terkira mahalnya. Dan perniagaan yang Allah tawarkan kepada kita itu adalah yang mahal itu adalah surga. Jadi surga itu mahal, ya mungkin tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya untuk mendapatkan surga yang mahal itu. Dan Nabi juga banyak bercerita tentang surga dan neraka ini di dalam hadis-hadis beliau. Ya, di samping di dalam Al-Quran banyak diceritakan tentang surga dan neraka. Bahwa salah satu cabang keimanan adalah, ya kamu mengimani untuk minabi an kamu mengimani bahwasanya jannah surga itu adalah hak benar adanya dan neraka itu adalah hak yaitu benar adanya. Keduanya makhluk yang sudah Allah ciptakan sekarang sudah ada surga dan neraka itu walaupun belum dihuni tapi sudah Allah ciptakan ya segala perangkat perangkatnya surga dan kenikmatannya bidadari bidadarinya sudah diciptakan sudah ada sekarang. Bahkan ada hadis ya, apabila seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka suami ya e, e, istri-istrinya di akhirat yaitu bidadari bidadari mengatakan celaka kamu. Kamu e, dia hanya sementara di sisimu, sebentar lagi akan akan berpindah kepada kami, akan menemui kami, yaitu e, istri-istrinya yang akan bidadari-bidadari e, yang akan menjadi istrinya di surga. Artinya apa? Bidadari-bidadari surga itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga neraka dengan segala perangkat siksaannya sudah Allah ciptakan, ya. Dan keduanya adalah hak. Itu salah satu cabang keimanan. Dan di dalam hadis-hadis Nabi juga banyak sekali, ya, kisah-kisah ataupun hadis-hadis yang bercerita tentang siksa neraka. Ya, bahkan ada orang-orang yang sudah dipastikan masuk surga dan ada orang-orang yang sudah dipastikan masuk neraka. Ya, seperti contohnya yang dipastikan masuk surga para nabi dan rasul kemudian orang-orang tertentu yang dikabarkan melalui Wahyu seperti 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga Bilal di dalam surga bahkan ada yang dipastikan masuk surga tanpa Hisap tanpa hisab ya yaitu Uqasyah bin Mihson. dan beberapa sahabat-sahabat lainnya yang sudah dikabarkan masuk surga dan ada yang sudah dipastikan masuk neraka seperti contohnya Abu Lahab itu pasti neraka. Ya Firaun. Ya, itu dipastikan masuk neraka. Tidak diterima keimanannya. Artinya dia pasti mati dalam keadaan kafir dan masuk neraka. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Dan di antaranya ya sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang siksa neraka, ya, yaitu hadis Nabi ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang adab neraka minhum man ta'khudhuhu naru ila ka'baihi wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila rukbataihi wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila hujzatihi wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila tarquatihi Sebagian penghuni neraka ada yang dilahap api neraka itu hingga kedua mata kaki mereka. Ada yang dilahap api hingga kedua lutut mereka, ada yang dilahap api neraka itu hingga pinggangnya, ada yang dilahap api neraka hingga tulang selangkanya. Ini menunjukkan kadar dosa. Sebagaimana juga nikmat nikmat surga itu bertingkat-tingkat, adab neraka siksa neraka juga bertingkat-tingkat. Kalaulah surga itu digambarkan nikmat yang tertinggi, ya yaitu apa nikmat tertinggi di dalam surga? melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ya disebutkan dalam hadis itu adalah nikmat yang paling tinggi di surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan didapatkan oleh seluruh penghuni surga di tingkatan manapun dia berada di dalam surga itu nikmat tertinggi ini pasti mereka dapatkan semua bagi orang-orang yang berada di dalam sur surga adapun nikmat-nikmat lainnya berbeda-beda ada yang di surga Firdaus yang paling tinggi. Ada yang di bawahnya. Di dalam surga Firdaus juga ada derajat-derajat. Ya, antara satu derajat dengan derajat di atasnya seperti kita melihat bintang-bintang di langit. Nah, itu tentang surga dan nikmat yang tertingginya. Adapun neraka, eh, Nabi tidak bercerita tentang nikmat yang paling rendah ya. Di adapun neraka, Nabi bercerita tentang adab yang paling ringan. Adab yang paling berat tidak disebutkan secara spesifik Walaupun semua adab neraka itu berat Tapi yang paling berat tidak disebutkan secara khusus Akan tetapi adab neraka yang paling ringan Itu Nabi sebutkan ya, Bahwa orang yang paling ringan Siksanya di dalam neraka adalah seseorang yang diberi terompah dari api neraka Yang dikenakannya hingga menggelegak otaknya ya, Isi kepalanya, otaknya Ini yang paling ringan dan yang paling ringan ini juga bukan adab yang ringan sebenarnya ya. Kita bisa bayangkan sakit kepala itu bagaimana rasanya Pak. Itu baru denyut-denyut ya. Kepala itu berdenyut-denyut saja. Itu sudah rasanya kita mau menghantukkan kepala kita ke tembok. Bagaimana kalau mendidih menggelegak dia. Ya karena terompah yang dipakai oleh penghuni neraka itu. Ini yang paling ringan. Dan itu pun hanya dirasakan oleh satu orang saja. Yaitu Abu Talib paman Nabi yang diberi syafaat berupa keringanan di neraka, yaitu diringankan adabnya di neraka, yang dapat adab yang paling ringan para jemaah yang dimuliakan Allah. Adapun yang tertinggi itu tidak disebutkan secara khusus, ya dan nggak bisa kita bayangkan bagaimana adab yang paling tinggi itu, jemaah sekalian. Jadi di sini disebutkan tentang bagian-bagian yang akan dirasakan oleh masing-masing orang dari adab neraka menurut kadar kejahatannya, menurut kadar dosanya, ya beda antara satu kejahatan dengan kejahatan yang lainnya. semakin besar dampak buruk dari kejahatan itu maka semakin berat juga siksanya di sisi Allah subhanahu wa taala para jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian juga di dalam hadis yang lain ya mikdat. Ibn Al Aswad meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hari kiamat kelak matahari akan didekatkan kepada manusia hingga jarak antara matahari dengan mereka hanya satu mil saja. Ketika meriwayatkan hadis ini Mikdad berkata demi Allah aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah jarak yang biasa dipakai di bumi atau mil yang biasa dipakai untuk memakai celak di mata alat untuk bercelah itu namanya mil juga ya dan itu tidak panjang dia pendek nggak mungkin panjang sekali nggak bisa pakai celak apa namanya kita apa namanya kita katakan tangkainya itu panjang untuk bercelah pasti pendek artinya menunjukkan dekatnya seberapa dekatnya Nabi mengumpamakannya dengan alat itu mil itu. Dan ini satu makna dari mil. Mikda tidak mengetahui secara pasti apakah yang dimaksud Nabi itu mil adalah jarak yang biasa dipakai di bumi satu mil sama dengan 1,6 kilometer kira-kira ya pak ya 1,6 kilometer. Ya sekarang saja jarak bumi dengan matahari ya ratusan ribu kilometer 1.500 kilometer kalau kalau tidak salah itu sudah panas demikian rupa. Bagaimana kalau jaraknya cuma 1,6 km para jemaah yang dimuliakan Allah. Ini menunjukkan ya beratnya hari itu, bahwa hari itu adalah hari yang tidak ringan dan tidak ada yang diberi naungan kecuali orang-orang yang diberi naungan. Dalam hadis disebutkan tujuh ya, sudah kita bahas sebelumnya, tujuh orang yang dapat naungan pada hari kiamat. Ya, tidak ada air minum, dan manusia tidak pakai apa-apa untuk melindungi mereka dari panas tersebut. Bisa kita bayangkan bagaimana kondisi saat itu. Maka lalu Nabi bersabda, Sangkin panasnya, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil arak. Faminhum man yakunu ila ka'baihi, wa minhum yakunu ila rukbatayhi, wa minhum yakunu ila haqwaihi, wa minhum yuljimuhul araqu iljama." Pada saat itu kondisi keringat masing-masing orang, jadi semua berkeringat, kita akan berkeringat. Ya. Ya sekarang aja coba berjemur di luar sana, siang hari terik Bagaimana keringat kita akan bercucuran begitu. Nah, di antara mereka itu keringat orang atau masing-masing orang pada saat itu bergantung pada amalannya. Jadi manusia memang bergantung kepada apa yang dia lakukan di dunia, baik itu kebaikan maupun kejahatan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kalau kita buat jahat jangan bertambah jahat. Kalau bisa hilang jahatnya. Kalau kita buat baik, ya kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, yes. sehingga balasannya lebih besar pula. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Yeah. Nah, diantara antara mereka ada yang terbenam dengan keringatnya sendiri hingga kedua mata kakinya. Ada yang terbenam hingga kedua lututnya. Ada yang terbenam hingga pinggulnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya hingga sebatas ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sambil menunjukkan tangan kiri beliau, tangan beliau ke lidah, yaitu tenggelam dengan keringatnya. Nah, ini kejadian keadaan di hari kiamat. Ya, walaupun manusia berdiri sama rata di padang mahsyar nanti, ya ada yang tenggelam, ada yang enggak tenggelam. Ya karena air tidak mengikuti ya, hukumnya di dunia begitu Pak ya. Ini kondisi di akhirat. Kita tahu bahwasanya sungai ya yang ada di surga itu tanpa parit. Dia mengalir begitu. Karena air tidak mengikuti hukum alam, hukum yang sunatullah yang Allah tetapkan bagi air di dunia. Yaitu dia akan mencari tempat yang paling rendah dan mengikuti bentuk tempat mereka berada. Itu hukum air di dunia. Hukum air di akhirat berbeda, Pak. Jadi ketika kita sama-sama kumpul di padang masyar, matahari didekatkan, ada yang tenggelam. Mungkin samping kita tenggelam. Mungkin kita yang tenggelam. Yang, yang di samping kita cuma sampai mata kaki, Pak. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi masing-masing orang pada saat itu bergantung dengan amal ibadah mereka. Dan kita sama-sama kumpul di sana. Betapa mengenaskannya kalau kita kumpul misalnya ya. Lalu orang yang kita kenal ternyata apa? Cuma 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 selut apa kita kata semata kaki sementara kita sampai tenggelam dengan keringat kita orang-orang pasti akan tahu wah ini si apa yang dikerjakannya di dunia hingga dia tenggelam dengan keringatnya demikian juga ketika menyeberangi sirot juga bergantung dengan amal kecepatan menyeberangi sirot ya itu juga bergantung dengan amal-amal perbuatan manusia di di dunia amal mereka di dunia nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah Adi bin Hatim meriwayatkan ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini keadaan hari kiamat yang akan kita hadapi nanti setelah kita dibangkitkan dan menjalani kehidupan kedua nantinya di akhirat. Nabi mengatakan, "Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada satu orang pun dari kamu Melainkan dia akan diajak bicara oleh Rabnya Itu Allah yang akan berbicara kepada kita Laisa bainahu wa bainahu turjuman Karena tidak ada yang boleh bicara kecuali dengan izin Allah Jadi enggak saling teriak-teriak di sana sini berbalas-balas kata seperti berbalas-balas komen seperti di dunia enggak. Allah yang akan ajak bicara dan tidak ada yang bisa bicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala enggak bisa nyerocos begitu, Pak. Enggak dikasih izin bicara dan kita enggak akan bisa menggunakan lidah kita untuk bicara seenaknya. Bikin keributan di sana enggak bisa. Manusia akan berhadapan dengan Rabb-nya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayanduru ayyuman minhu falayara illa ma qaddam min amalihi. Dia lihat ke kanan. Tidak dia tidak dapatkan kecuali apa yang telah dia lakukan. Wayanduru as'ama minhu fala illa ma Dia lihat ke kiri dan dia tidak dapati kecuali apa yang dilakukannya. Artinya dia tidak bisa lari dari perbuatannya. Ya. Dia tidak bisa lari dari perbuatannya. Tidak ada satupun pun perbuatannya yang bisa dia sangkal. Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan bukti-buktinya, catatan-catatan ya, dan juga kita katakan persaksian-persaksian dari anggota tubuh mereka sendiri. Ya ini sudah kita bahas sebelumnya bahwa anggota tubuh kita akan menjadi saksi bagi kita sendiri. Ya maka dia lihat ke kanan ke kiri kemanapun dia lihat tidak ada kecuali apa yang telah dilakukannya. Falanya roilan waiyandurubainayyadee, walla falayyaraillan nartilqaawajhe lalu dia lihat ke ke depan, dia lihat ke hadapan dan tidaklah dia lihat melainkan neraka di hadapannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, yaitu apa? balasan yang akan dia dapat ya dari segala apa yang sudah dia kerjakan. Fattakun nar. Maka Nabi berkata berpesan, fattakun nar, ittaku artinya jaga diri. Takutlah kamu terhadap neraka. Maka neraka enggak boleh dijadikan bahan candaan mainan itu, Pak. Ya karena nggak belum masuk neraka aja. Melihat neraka manusia nggak bisa bicara. Dan ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, dia tidak bisa protes. Nggak ada orang yang protes kenapa saya dimasukkan neraka nggak? Karena dia lihat sendiri. Ya argumen, hujah, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya atas setiap hamba, kenapa dia harus masuk neraka? Jadi nggak ada yang merasa keberatan. Waduh ya Allah kayaknya salah saya ini bukan tempatnya bukan neraka enggak karena manusia melihat amal perbuatannya kanan kiri dia lihat apa yang telah dia lakukan illa ma qaddam maka jagalah dirimu dari neraka ya maka ada perkataan saya tidak takut masuk neraka dan tidak mau masuk surga ya memangnya dia mau di mana para jemaah yang dimuliakan Allah jadi neraka enggak boleh di, kita sepelekan neraka enggak boleh kita remehkan Ya, Nabi orang yang telah Allah jamin selamat dari neraka saja masih takut terhadap neraka. Abu Bakar Umar mengingat neraka itu nangis. Padahal mereka dipastikan tidak masuk neraka, Pak. Pasti masuk surga itu ya. Itu pasti masuk surga, tapi masih takut terhadap neraka. Kita enggak tahu lah kalau kita dijamin masuk surga, mungkin neraka kita sepelekan. Ya, kita enggak takut neraka kenapa? Saya sudah pasti masuk surga. Nah, kita belum jelas di mana kita. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya mengabarkan tentang neraka untuk mempertakuti hambanya. Dalika ibadahu ya ibadi Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mempertakuti hambanya dengan ya berita-berita tentang neraka itu, maka wahai hamba-hambaku, takutlah kamu kepadanya. Ya, nah demikian walau bisikit tamrah jagalah dirimu dari neraka walaupun bersedekah dengan se, ya, sebelah ya sikit tamrah itu separuh buah kurma maksudnya kadar yang kecil sekalipun jangan remehkan sodako walaupun nilainya kecil ya yang penting rutin bersodako pak ya walaupun nilainya kecil ya kalau kita ngeluarkan sodako tiap hari seribu pak ya Setahun sudah berapa itu? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi jangan remehkan amal sedekah itu. Walaupun kamu bersedekah sekedar memberikan separuh buah kurma, setengah butir kurma, setengah buah kurma itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi salah satu, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa salah satu amal yang bisa menyelamatkan manusia dari neraka adalah dengan bersedekah sedekah adalah salah satu amal yang memadamkan kemarahan Allah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, Inna sadaqatus sir tutfi'u ghodobar rahman atau ghodobar Allah. Sedekah yang sembunyi-sembunyi, diam-diam, itu akan memadamkan, itu akan meredakan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menghilangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu amal yang menjaga diri kita dari siksa neraka dan salah satu amal juga yang yang bisa membawa kita ke surga adalah sedekah. Maka tiap hari ya, tiap hari seorang malaikat itu berdoa kepada orang yang sedekah dan doa juga kepada orang yang tidak sedekah. Kepada orang yang sedekah ya malaikat itu berdoa Allahumma anfik. Ya Allahumma Ya uh, ya Allah berikanlah ya keberkahan bagi orang-orang yang bersedekah. Ya. Allahum amfik munfiqan ya khalafa ya Allah berikanlah keberkahan ya bagi orang-orang yang bersedekah. Dan sebaliknya malaikat itu juga berdoa bagi orang-orang yang tidak bersedekah yaitu ya Allah musnahkanlah harta orang-orang yang tidak bersedekah. itu tiap hari malaikat itu berdoa ya para jemaah yang dimuliakan Allah maka salah satu amal yang bisa menjaga diri kita dari neraka adalah dengan bersedekah dan yang diharapkan oleh orang yang mati ya, ketika orang itu melihat kematian Ya, hatta idza hadara ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'ali a'malu sholihan fima tarak Para ulama menjelaskan bahwa amal yang diinginkan, ya, yang diangan-angankan oleh orang yang setelah melihat kematian ini adalah berinfak, bersodakoh dengan harta yang dia tinggalkan. Dia teringat hartanya, dia ingin kembali ke dunia sesaat saja untuk bersodakoh, karena amal yang paling cepat, paling ringan, paling mudah dilakukan. Ya, enggak pakai lama, Pak. Ya, sodakoh. Ya. Maka itu yang diharapkan, yang diingin, yang diimpikan, yang diangan-angankan oleh orang yang mati ini, tapi itu tidak mungkin terjadi. Karena dia tidak akan kembali ke dunia. Maka ya bersedekahlah sebelum waktu sedekah itu ditutup, ya, pintunya dengan kematian. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini salah satu ya, kita katakan cara kita untuk menghadirkan Ee, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menghadirkan akhirat di hati kita ya selalu dan senantiasa ya membaca ayat-ayat tentang surga dan neraka maka di dalam salat malam ya apabila nabi melewati ayat-ayat yang bercerita tentang surga nikmat-nikmatnya nabi bermohon kepada Allah memohon surga itu kepada Allah memohon karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika melewati ayat-ayat yang bercerita tentang neraka dan siksanya, Nabi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, beristiazah kepada Allah dari neraka tersebut, dari adab-adab tersebut. Nah, ini khusus salat malam ini. Ya bukan di salat-salat fardu ya, di salat malam Nabi melakukan itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah dan juga di dalam ya keseharian kita salah satu cara yang paling ampuh untuk mencegah diri kita dari ya dosa dan kejahatan adalah ingat akhirat menghadirkan akhirat itu di hati kita itu akan mencegah kita dari segala keburukan-keburukan kita ingat ya ah, ini akan menghalangi saya dari sorga ini mau nipu orang wah ini nanti akan jadi penghalang saya masuk sorga ini ya hingga dulu sangkin khawatirnya ya Umar itu pernah ya melepas kebunnya karena kebun itu mengganggunya dari akhiratnya akhirat beliau menghalangi akhirat beliau hingga beliau lepas itu beliau sedekahkan itu karena mengganggu ya akhirat beliau nah demikian para salaf kita dahulu para sahabat yang mulia ya mereka benar-benar ya berhitung berhisap ya sebelum menjalani hisap dan sebagaimana kita sebutkan ya bahwa mengingat hal-hal semacam ini akan mencegah kita dari berbagai macam keburukan dan mendorong kita untuk banyak-banyak berbuat kebaikan. Menambah kebaikan demi kebaikan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Sehingga disebutkan dalam hadis ya setiap zikir ya ham kita kata tahbih, tahmid takdis tasbih yang kita lakukan yang kita ucapkan itu akan menumbuhkan pohon-pohon ya di surga nanti bagi kita. Semakin banyak tahmid kita, maka semakin banyak pohon-pohon yang kita miliki nanti di akhirat di surga. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian juga. Ya, hendaknya kita ingat azab dan perhitungan yang berat di akhirat. Ya, terutama dosa yang sifatnya berkaitan dengan orang lain. Ini perkara yang sangat berat urusan dengan manusia itu sangat berat di akhirat nanti. Ya, maka ya perkara pertama yang dihisap berkaitan dengan hablun minan adalah darah. Urusan darah. Itu perkara pertama yang akan dihisap berkaitan dengan hablun minan Seseorang itu akan diperiksa dulu buku catatannya. Apakah ada sangkutannya masalah darah dengan orang lain? Kalau ada nyangkut di situ, Pak, berat itu karena berkaitan dengan orang lain. Apakah darahnya hak untuk ditumpahkan atau tidak? Ya, kalau tidak, ya siap-siaplah nyangkut di urusan itu. Kalaupun kita tercatat sebagai penghuni surga, kita akan tertahan karena itu sampai dapat. Ya, apa namanya, maaf, selesai urusannya dengan yang bersangkutan. Maka dari itu, kalau kita bisa pergi meninggalkan dunia ini tanpa ada urusan sangkut paut darah dengan orang lain, maka lakukanlah. Itu keselamatan. Maka hati-hati ya, jangan sampai kita menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Karena itu yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat. Dan tidak ada yang bisa membela kita, menolong kita. Karena tidak ada pembela, nggak ada penolong selain Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di hadapan kita. ya sebagai hakim yang sebaik-baik hakim, ahkamul hakimin, yang paling adil. Tidak ada yang didolimi dan terdolimi, tidak ada yang dianiaya dan dirugikan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan itu yang akan dihadapi oleh seorang hamba nanti pada hari kiamat berkaitan dengan hablun minan nas. Pertama urusan darah, lalu kemudian urusan harta dengan orang lain. Hutang piutang, ya urusan harta ini adalah urusan yang berat juga setelah urusan darah dengan orang lain kalau selamatlah urusan darah dengan orang lain kita nggak ada sangkut pautnya dengan orang lain dalam masalah darah kita nggak pernah bunuh orang kita tidak pernah memerintahkan orang lain untuk bunuh orang lain kan begitu ya Kelir kita masalah itu aman Alhamdulillah tapi masalah lainnya yaitu masalah har harta Adakah hak orang lain di tangan kita yang belum kita tunaikan haknya. Ya, apakah adakah harta orang lain kita rampas dan kita belum kembalikan hak yang kita rampas itu kepada pemiliknya? Nah, ini nyangkut di sini juga banyak orang-orang yang nyangkut dalam urusan harta. Maka tentang harta kan hisapnya berat juga dari mana dan kemana? Dari mana kita ambil? Apakah kita mengambil hak orang lain? Apakah kita mengambil harta orang lain? Adakah hak ataupun harta orang lain di tangan kita? Ya, maka hisab itu memang perlu kita lakukan tiap hari. Berkaitan dengan harta harus kita periksa harta kita. Ya, maka coba lihat, adakah hak orang lain di dalam harta kita itu? Kalau ada, serahkan kepada yang berhak. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian kezaliman-kezaliman lain yang berkaitan dengan kehormatan orang lain, ya nah kalau bisa itu diselesaikan karena hal itu akan menghalangi kita dari surga para jemaah yang dimuliakan Allah ta'ib jadi mengingat keadaan akhirat itu akan mencegah diri kita dari melakukan hal-hal semacam itu ya kita akan terjaga dan rasa takut al khawf min Allah itu akan muncul ya rasa takut kepada Allah itu akan muncul dengan mengingat hal-hal seperti itu yaitu kondisi manusia di akhirat kelak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Dan inna sa'ata la syai'un azim. Sesungguhnya as-sa'ah itu akhirat itu adalah suatu perkara yang sangat sangat dahsyat. Ya, kiamat aja sudah dahsyat itu. Apalagi setelah kiamat. Ya, berkumpulnya manusia di padang mahsyar, ya, didekatkannya matahari sekadar satu mil di atas mereka, di atas kepala mereka, hisap yang akan sangat panjang kita lewati, penimbangan amal, kemudian melewati sirat, ya, baru kemudian diputuskan neraka atau sorga, itu bukan perkara yang mudah untuk dilalui. Maka yang selamat adalah yang selamat dengan amal perbuatannya. Orang celaka itu juga celaka karena amal perbuatannya maka berhitunglah kita hidup di dunia ini ya harus apa kita katakan ketat hitung hitungannya orang yang berhitung di dunia ini maka akan ringan hitungannya nanti di di akhirat orang yang nggak berhitung di dunia ini semau dia saja mengikut, selalu mengikuti hawa nafsunya nggak ada kendali dan rimnya ya kita akan menuai apa yang kita tebar Para jemaah yang mulia Allah. taziru ziratun Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Tidak ada orang yang mau memikul dosa kita di hari kiamat nanti. Dan tidak ada orang yang mau menyerahkan kebaikannya kepada kita. Wah saya kasihan nih sama si pulan teman karib saya. Ini, saya kasih dulu lah pahala. Enggak. Kecuali satu yang kita harapkan. Syafaat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi masalah itu kalau dapat syafaat pak kalau diizinkan Allah untuk menerima syafaat dan Allah memberi izin kepada orang-orang yang bisa memberi syafaat untuk memberikan syafaat kepada kita ya maka jangan berharap bisa lolos dari hukum akhirat ya jangan berharap dengan belas kasih orang lain di akhirat jangan berharap belas kasih orang lain di akhirat karena belum tentu orang lain itu akan kasihan kepada kita di akhirat. Karena masing-masing orang akan mencari selamat. Masing-masing akan ingin cari selamat. Maka ada, kalau kita punya hutang kezaliman dengan orang lain, apakah mungkin dia maafkan di akhirat? Apa mungkin dia maafkan? Tidak. Mungkin dia tidak akan memaafkan dan besar kemungkinan dia tidak akan memaafkan. Kenapa? Karena waktu itu bukan waktu bermaaf-maafan. Akhirat bukan tempat dan waktu bermaaf-maafan. Ya, semua akan dihitung. Semua akan apa? Minta perhitungan. Mungkin orang yang kita dolimi, yang kita bunuh, tumpahkan darahnya tanpa hak, kita minta maaf kepadanya. Wah, ini mungkin fulan ini baik hati ini, mungkin ini maafkannya ini. Enggak. Ya. Itu kesempatannya untuk mendapatkan keselamatan, ya, dengan mengambil kebaikan-kebaikan kita. Nah, kita masih ingat hadis orang yang muflis, bangkrut pada hari kiamat karena membayar hutang kezaliman. Habis kebaikannya untuk bayar hutang kezaliman itu. Maka itulah bangkrut yang sesungguhnya. Bangkrut yang sesungguhnya itu adalah bangkrut membayar kezaliman orang lain dengan kebaikan yang kita kerjakan. Dengan kebaikan-kebaikan amal soleh, amal soleh yang sudah kita lakukan, habis itu semua untuk bayar hutang kezaliman. Itu benar-benar bangkrut. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, dia tidak akan memaafkan kita. Dia akan berkata, Fulan, kalau dulu di dunia kamu minta maaf, aku maafkan. Karena di dunia adalah tempat untuk bermaaf-maafan. Kita memaafkan orang lain di dunia itu jadi amal soleh kita. Ya, kalau kita maafkan orang lain di dunia, amal soleh enggak pak? Amal soleh. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Hudil afwa, berilah maaf. Allah perintahkan kita untuk apa? Menerima ucapan maaf orang lain itu adalah satu kemuliaan, pak. Memaafkan orang lain itu menunjukkan kebesaran jiwa kita. Itu adalah sifat kesatria Yaitu kita memaafkan orang lain Itu adalah sifat belas kasih Bahwa kita adalah orang yang rahim Punya kasih sayang Kita memaafkan orang Dan itu adalah amal kebaikan yang luar biasa Di dunia Iya Tapi di akhirat Kita tahu bahwasanya akhirat itu bukan tempat untuk beramal Ya, para ulama mengatakan ad dunia darul bala wal akhirah darul jaza. Dunia tempat diuji, beramal. Adapun akhirat tempat balas membalas. Tempat menerima balasan. Tidak ada tidak ada lagi ah, amal. Maka ya jangan harap maaf dari orang lain di akhirat nanti. Ya, jangan harap itu mudah untuk diberikannya para jemaah dan mengingat itu semua akan menjaga diri kita dari berbagai macam keburukan, dosa, terutama yang berkaitan dengan hablun minannas. Kita tidak sembarangan bermuamalah sama orang lain, apalagi sampai menyakitinya, sampai ya kita katakan merobek kehormatannya ataupun uh, menyakiti uh, fisiknya ya. Kemudian apalagi merampas hartanya, apalagi menumpahkan darahnya para jemaah yang dimuliakan Allah. Kita benar-benar menjaga diri dari hal tersebut. Ya, karena semuanya akan diperhitungkan di akhirat kelak. Ya, nah itu sebagai salah satu cara ya seorang hamba untuk menjaga agar tidak jatuh dalam hal-hal yang buruk di dunia. Nah, demikian dan itu semua akan melahirkan rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itulah Ya, kita katakan pentingnya menghadirkan akhirat di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Ya, salah satu fungsinya faedahnya adalah untuk kita katakan, meningkatkan semangat kita untuk ibadah. Solat semakin khusyuk kalau kita ingat, ah, akhirat. Maka, salah satu pesan Nabi ketika akan mengerjakan solat, ah, "Apa itu?" Sallu solatah, muaddi Ya, solatlah seperti sholat orang yang akan meninggalkan ya apa namanya kampung halamannya yang mengucapkan kata-kata perpisahan artinya salat ter terakhir mengingat apa ke perjalanan sesudah ma mati itu salah satu cara untuk menghadirkan khusyuk di dalam sholat. hingga sholat kita jadi lebih fokus tidak ngelantur ke sana kemari itu salah satu cara untuk meraih sholat Huq khusyuk para jemaah yang dimuliakan Allah membantu ibadah kita dan membantu kita untuk memperbanyak ibadah ya mengusir rasa malas ketika akan beribadah ingat akhirat ya semakin banyak ibadah kita semakin besar nikmat yang akan kita terima di akhirat semakin besar peluang kita selamat dari adab neraka seperti tadi kata Nabi nar walau bisikitamroh Jagalah dirimu dari api neraka walaupun bersedekah dengan sebelah buah korma. Artinya jangan berat untuk berinfak bersedekah. Rogoh kantung cuma ada dua ribu. Ya sedekah kan kalau memang niatnya sedekah. Jangan anggap itu ke kecil. Ya mungkin kebetulan cuma ada dua ribu kan begitu ya. Nah kalau ada mungkin dua puluh ribu, dua puluh ribu kita masukkan ke dalam kota infak itu. Tapi karena yang terogoh ya, keluarnya 2000 ya 2000 jangan kita wah 2000 nggak jadilah jangan ya. ya mana tahu 2000 itu menyelamatkan kita dari api neraka para jemaah yang dimuliakan Allah kadang-kadang kita kan mau berinfak hitung-hitungnya seperti itu aduh tanggung lah nanti aja lah besok lah nunggu di kantong ada 20 ribu ada 50 ribu ya ternyata apa sampai mati kantong tidak terisi dengan 50 ribu 100 ribu ya yang ada cuma berapa 5 ribu 10 ribu akhirnya dia tidak sedekah sampai mati terhalang dia melakukan kebaikan itu ya karena ya tadi itu para jemaah dimuliakan Allah ya tidak termotivasi untuk melakukan amal-amal yang mungkin kelihatannya kecil maka nabi memberikan targhib ya jagalah dirimu walaupun bersedekah dengan separuh buah kurma demikian juga salat dan ibadah-ibadah yang lainnya ya setiap kebaikan ada hitung-hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan akhirat juga akan mencegah kita dari perbuatan-perbuatan buruk seperti yang kita jelaskan tadi. Ya, kita menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Baik itu dosa yang berkaitan antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dosa yang berkaitan dengan hubungan kita sesama makhluk, ya. Nah, itu salah satu fungsi kita menghadirkan akhirat di dalam hati kita. Wallahu a'lam Nah, demikian saja para jemaah yang dimuliakan Allah Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan ya kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala ya dari neraka dan siksa-siksanya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ya karunia-Nya berupa eh surga dan segala kenikmatannya. Demikian saja aku lu astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.